Kenapa janda ya? Kenapa kalau janda nak panggil saya? Tiba. Sebab saya janda ke? Kasih. Kau perlu tanya soalan kan? Tak apa, jawab je. Yes, kan? Okey, pertama sekali, saya sebenarnya hari ini saya cukup kagum dan berikan tepukan gemuruh buat Hairul juga. Production JSC dan juga Think Tank juga. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi memberi kepercayaan kepada kami bertiga. Lebih-lebih lagi macam saya cakap lah, yang tak ada follower ni, kan? Kita tak ramai follower. I follow. Kan? Tapi kita ramai pengikut. Kalau aku cakap tadi, I follow. Pengikut yang tak follow, kita tak turn button je tu lah kan. Lagipun kita, saya ni bukanlah hebat mana sangat pun dalam dunia lakonan. Biasa-biasa saja. Tapi pada mulanya, bila Hairul interview saya, bukan interview lah, telefon saya kata nak panggil saya dalam tiga janda melawan dunia, mula-mula saya fikir macam kenapa janda ya? Kenapa kalau janda nak panggil saya? Tiba. Sebab saya janda ke? Gitu kan? Oh, pasal I janda, you nama I janda. Gitu. Tapi bila saya kata, mula-mula saya tak ada nak interested sangat sebab bagi saya macam kenapa nak panggil kita orang? Kita orang laku ke kat pengwayang ni? Siapa yang nak kita orang ni lagi kan? Ada-ada pun macam sendu-sendu je kan? Okay, tak apa. Tapi kita tahu kita masih ada lagi value quality di dalam this industry. Cuma peredaran masa tu kita kena terima hakikat itu sebenarnya. Jadi bila dia jumpa dengan saya, dia beritahu dengan saya, saya perhati je dia. Cuma saya tak ada baca skrip lagi. Tapi saya perhati cara dia datang jumpa saya, bawa laptop, tunjuk. Ini diri saya sebenarnya kat aku. Saya ni. Saya tengok je. Kemudian dia cakap kat saya, cerita dia macam ni. Saya tak interested sangat pasal cerita. Saya perhatikan dia sahaja. Sebenarnya saya, hati saya terpaut dengan kesungguhan dia untuk memanggil saya dalam berlakon tiga janda melawan dunia ni. Saya melihat dia seperti anak saya. Sebab anak saya pun belajar dalam industri seni di UiTM. Dua-dua orang sama. Dan mereka juga akan melalui situasi yang sama bila nak panggil orang-orang lama. Saya anggap dia macam anak saya. Jadi why not? Kenapa saya tak bagi sokongan kepada anak muda yang menghargai saya orang lama ni? Kenapa tidak saya beri ilmu saya juga pada dia? Itu satu. Okey, yang ni panjang cerita ni. Okey, yang keduanya, itu yang pertama. Yang keduanya, dalam dunia lakonan, kehebatan Hairul ni adalah dia berjaya menawan kami untuk tidak mengeluarkan kreativiti saya. Saya berlakon semua menerusi apa yang dia mahu, bukan apa yang saya mahu. Selalunya saya akan buat breakdown tentang lakonan, apa-apa-apa saya macam mana, pakaian macam mana dan sebagainya. Tapi dengan dia, saya lepaskan sahaja. Kak, boleh tak? Saya tak nak macam ni. Saya nak macam ni. Saya ikut je dia. Saya boleh ikut dia. Tak tahu apa ilmu dia pakai. Saya tak ada cakap, kau siapa? Kau director mana? Kau nak arah aku berlakon? Tak ada. Saya ikut je. Sebab bagi saya, saya nak lihat apa bukti dan apa keistimewaan filem ni apabila semuanya hadir dan disingkap daripada idea Hairul itu sendiri. Okey, itu je I bagi tahu. Okey, teruskan dengan lakon yang seterusnya, Norma Damanuri. Ya. Aku cakap tu semua betul. Semua betul. Saya sangat setuju. Hairul tu memang begitu orangnya. Dan kita, dia bersemangat yang kuat. Jadi kita dah rasa lunyai pun tapi kita happy. Kita tak mengeluh. Kita tak ada lah rasa penat lah ke apa. Penat. Mama cerita pengalaman penat, mama. Penat memang penat. Yang menyanyi tu. Mama kena nyanyi, kena rap. Allah, yang menyanyi kena rap tu. Pagi-pagi sebelum pergi lokasi, kita dah berlungguk kat luar dekat koridor hotel tu. Sudah berbincang macam mana ya nak menyanyi ni. Dia tolong sikit, dia tolong kita saling bantu membantu. Tambah kita ni dah umur macam ini kan, nak melompat, nak menyanyi, mama nak malu. Semangat juga. Boleh, mama boleh. Bukan ni, macam tak boleh buatlah, tak boleh lah macam itulah. Tak boleh lah. Susahnya lagu ni, macam mana ni? Ini cucu-cucu boleh lah buat ni. Kata, macam itulah. Jadi alhamdulillah. Jadi kat rumah harap. Jadi kat rumah harap semua. Tuntunlah cerita ni. Dengar, anda semua dengar tajuknya pun dah
Tiga janda melawan dunia. Tak nak tengok? Ha, mesti nak tengok janda kan? Janda mana janda dah? Ha, janda tu dah tentu kan setengah orang pandang apa negatif kan janda ni. Mesti orang, bukan semualah. Kadang-kadang mesti bila sebut janda aja mesti orang ingat. Kan? Ha, tapi kita tengok janda yang bertiga ni macam mana eh? Ha, kita tanya Kak Long Kawasan. Kak Long Kawasan. Saya ni Kak Long Kawasan ni. Lo tengok saya kasi semua. Apa khabar? Tadi semua dah tengok kan? Okey. Saya harap, saya sangat berusaha hati kerana kawan-kawan kita semua-semua kat sini ingin berkongsi masa. Maksudnya mereka meluangkan masa untuk support filem Tiga Janda. Dia bekerjasama dengan Hairul. Saya dah lama dah, kita dah lama dalam bidang ni. Dan saya sebenarnya saya dah mula nak retire. Okay, saya dah dekat Long Kawasan tadi, kawasan kat Ipoh. Saya dah duduk Ipoh. So saya dah banyak tolak benda-benda yang tidak bersesuaian dengan jiwa saya. Sebab saya rasa umur saya dah makin remaja dan makin jelita. Okay. Tapi oleh sebabkan kita dah lama dalam bidang ni, bila dipujuk rayu kan, and then sesuatu yang baru, yang fresh, kita nak cuba. Sebab kita orang seni ni, dia ada raw dia panggil. Dia mesti nak buat. Dia kalau kalau dia kata nak resign terus, tak boleh juga. Sebab apa, apabila ada satu benda yang kita tak pernah buat dan kita akan cuba nak buat. Okay, bila dia orang offer saya Tiga Janda, saya kata, okay, how is the story kan? Oh, saya saya macam ini salah orang kot, saya kata kan. Lebih kurang macam tu. Sebab saya ni dah umur macam ni. Alhamdulillah lah, tidaklah janda kan. Ada suami kat sana. Okay, saya kata salah orang kot. Sebab apa, saya tak pernah dapat offer macam ni kan. Saya selalu kalau dapat offer yang heavy-heavy kan. Yang ini dia is very different. And then saya dia saya lambat sign contract. Dia offer awal sebab saya rasa macam main-main ke ni kan. And then okay, give me the script. Saya kata okay, I tengok script. Okay, tak apa, dia orang bagi script. And then dia orang call director. Maka bermulalah saya dengan director yang muda tu tadi. Hairul. Apabila dia call saya dan dia menyuarakan story tu kepada saya, saya nekat, saya tidak akan U-turn. Saya kata dekat Hairul, no way how in the whole world I will do it for you. Because dia orang yang sangat meyakinkan saya. Dan saya ni adalah orang yang macam sangat ambition tau. Saya suka satu adventure kan, satu benda yang ni. Dan the way dia fokus tentang kerja dia, the way dia nak apa yang dia nak tu, dia sama macam apa yang saya nak dalam kehidupan saya. Okay, I cakap, you don't worry, walaupun I tak sign contract ke apa, dunia kiamat ke apa, saya akan buat untuk you. Wow. Dia sangat dia pakai ilmu convincing lah. Dia sangat meyakinkan saya untuk buat benda tu. Dan kita akan cuba, I cakap. Sebab apa? Sebab pertamanya adalah, okay, dia menggunakan orang-orang yang ala-ala dah maghrib. Okay. Ala-ala. Belum masa waktu lagi lah. Ala-ala. Okay. Saya nak tengok benda ni berjaya. Sebab apa? Dia sangat ironi tau. Kalau orang muda, dia orang tak heran kalau nak buat rap apa semua kan. Betul? Itu memang genre dia orang. Betul. Tapi kalau orang tua macam kami ni buat benda-benda yang merapu-meraban, inilah satu cabaran dia. Yeah. Saya rasa inilah yang patut orang tengok. Boleh tak kami satu level yang lain? Yes. That is itu betul. Itu yang saya sangat hargailah. Dan saya tak tahulah apa pandangan orang kat luar, tetapi saya sangat happy dengan cerita tu. Walaupun saya tak tengok the whole thing, tapi saya tengok sikit-sikit. Tapi dia
is bow finger, man. Woo! Bow finger. Well said, well said. Well done. Then, the best lah. The best lah, yes. Oh. Itulah untungnya dapat orang lama bercakap, kau orang tak payah tanya, tak kita payah bagi tahu. Kalau orang baru kau orang tanya soalan, ni tak payah, kita orang jawab je. Okay, you dah macam rapping dah aku tengok ni ha. Sakit tu nak rapping dalam tu. Okay, you boleh tengok Stephen Chow, Bow Finger, everything is there. Dengan commercial dia, so saya macam wow, I can do this. Kan? Walaupun sampai subuh 6 pagi. Itu kita tak heran dah. Kita walaupun sakit rangkak berminyak ni dek. Minyak angin dah angin tua. Semua. Nak minyak. Bayangkan semua. Kita masuk pukul 7 pagi, kita keluar besok pukul 7 pagi tak bubuh minyak angin dah kaki. Urut mengurutlah. Lepas tu dek sesi. Sesi, I urut you, you urut I. Kaki semua sakit, minta ubat dekat kita punya master. Lain, macam-macam. Ni, master, kita ujung sana. Ada ubat. Itulah. Supply makan, supply ubat, saya lah. Pencil, segala benda lah. Ya. Saya, kami dah umur macam ni kan. Tapi, orang kata, ni kami jual semangat lah sebenarnya. Filem ni is semangat. Kita akan tengok semangat insya Allah. Itu. Betul lah. Macam Kak Nama dah ni pertama yang pagi ke pagi. Berapa hari kita orang sampai pagi. Kalau tak. Kalau director lain tu dia kena jerit. Kalau dah, saya dengan si Aerol ni, saya jadi gila. Lain yang kita buat, lain yang jadi. Sebab apa? Dia yang punya idea, dia yang punya skrip, so dia tahu apa dia nak. Sebagai seorang pelakon, kita kena ikut apa kata director. Kalau dia kata, Kak, Mak, Kak, ikut ke dia lah. Budak kecil. Jadi dia kata macam-macam ni. Kita ikutlah, kita tak berani nak buat sesuka hati sebab idea-idea dia. Bukan idea kita. Skrip pula, bukan skrip yang kita dapat pada awal. Betul eh? Main tipu. Jadi Alhamdulillah Kak Arul bekerja dengan dia. Walaupun kita selalu marah dia, kau tak kata penat ke? Itulah kita orang selalu cakap. Kau ni tak kata penat ke? Kau punya hyper daripada pagi sampai pagi besok. Yang sama. Kami maklumlah kan, dah kategori 6 series, 7 series. Tak sama dengan Myvi. Okey kan? Okey, betul. Masa ada kecil lah, saya baik tak panggil kancil. itulah yang Kak Ruh boleh cakap tentang Hairul. Alhamdulillah Kak Ruh memang bersyukur dapat bekerja dengan orang baru, budak kecil ni. Seronok sangat. Dapatlah tenaga muda dia. Ya, sungguh. Kalau kita baru nak je ni je, kita pun terkejut. Bila kita terkejut, kita jadi hyper macam dia lah. Itu yang best. Dia tak ada jenis macam, yalah, kita bukan cakap semua director yang serius eh. Tapi dia tak reti serius. Dia tak reti. Tak reti langsung. Kecuali dia lapau. Itu dia. Banyak pakai makcik-makcik. Sebab saya tahu makcik ni ada charming dia. Tapi tu dalam dunia perfilman ni, sebelum saya buat benda ni, saya study market dulu. Sebab sekarang ni market semua dunia tu sangat lelaki. Bergaduh, mafia, semua benda tu. Dan kita hilang, kita tak fokus market ni tau. So saya nak tackle market ni. That's why kenapa saya berani pilih diorang. Dan saya daripada segi marketing, kita punya approach content. Sebab kita social media kan. Sebab saya banyak buat iklan, saya banyak iklan-iklan saya semuanya bukan iklan. Tapi iklan saya lebih kepada content. Orang share content. Contoh macam trailer. Kita kat sini, kita tak share trailer. Tapi approach saya waktu saya edit trailer tu, saya editkan dia jadikan content. Sebab tu, bagi saya kalau saya dengan keadaan dia orang dengan tak banyak follow tu, tapi saya yakin dengan content saya boleh attract orang. Sebab tu mungkin sebab saya punya advantage dalam advertising. Sebab itulah saya yakin dengan approach ni lah. Alhamdulillah daripada pihak JSC Multimedia dengan Tinteng, diorang letak kepercayaan tu kat saya. Tapi advertising mungkin berbeza. Sebab advertising Faham? Okay, unique selling point macam saya cakap tadi, saya punya content, contoh macam approach trailer saya memang approach content. Bayangkan, memang viral kat Twitter. Semua orang tak sabar nak tengok, excited. Cara saya approach teaser dengan trailer, dua different mindset tau. Teaser, saya just nak kecohkan Malaysia ni pasal makcik jual vape, that's it.
kita tak pergi lebih pada tu. Kita kacau mindset audience. Lepas tu trailer, kita bagi lebih, kita bagi konten. Dan dia orang tak, yes, ini dia direction. Akan jadi era Hyrule pula. Saya yeah. nampak itu. Tapi dan itu yang membuatkan saya support dia. Ah, itu yeah. yang membuatkan sebab kita dah hilang Mamat, tapi kita perlu ada orang lain lagi. Legacy itu harus yes, legacy itu harus berterusan. Dan ya, yeah. saya mengharapkan dengan bantuan rakan-rakan media ni, war-warkan benda ni supaya Hyrule boleh berkembang. Maknanya generasi tu akan akan ada walaupun kita mengharapkan benda tu lah. Sebab apa, dia ikut peredaran zaman dan dia punya komedi dia dah lain kan. Begini. Dan saya mengharapkan, sangat-sangat saya mengharapkan legacy sekarang Hyrule untuk Amin. Komedi. Contoh dia macam ni lah. Dah lama orang tak pakai baju songket. Jadi kita panggil orang ramai pakai baju songket. Pakai baju moden lagi. Macam kita boleh jadi trend set. Contoh. Jadi jangan panggil orang lama nak terpentang. Ni panjang je kita jauh ni. Okay, kita bagi Hyrule. Itu kedua saya lupa. Tapi disebabkan tanggal baju tu lah. Tapi disebabkan hujan. Dan saya stres lah. Tapi Mak Khatijah yang betulkan mindset saya. Dia kata, ada sebab kenapa Allah buat macam ni. Sebab kalau benda tu kita dah reveal kat depan, dia dah kat dalam music video yang Rohayu menari dengan tu, dia ikutkan kat situ. Sebab kalau kita reveal kat depan, kat belakang tu dah tak special. Dia sayang. Dia kalau benda yang tu, dia kena sekali je. Banyak kali dia cakap elok-elok. Kita kalau apa yang maksimum abang boleh bagi? Kalau saya nak sentuh abang, dia boleh bagi semua sebenarnya. Tak sama. Tapi sama juga. Sama juga waktu saya cakap dia dengan dia menjual abang pula kat sini. Waktu saya cakap dengan Mak Khatijah, Mak Norma, Kak Engku dengan Mak Rosnah, apa sejauh mana saya boleh sentuh? Macam Mak Norma dia kata dia boleh tanggal tudung tapi dia kena pakai wig. Mak Khatijah dia kata dia boleh exposekan leher dia. Bayangkan komitmen anak seni ni dahsyat tau. Dia orang tak, kita ketepikan sikitlah. Mak Norma memang gede. Mama akan cakap, okey ke mama buat macam tu? Okey ke? Kita orang apa lagi? Okey, mama okey. Memang ada gedik. Tambah sikit-sikit je. Tambah sikit-sikit je lagi. Bila yang baby-baby tu kita orang dengar bermuntah. Itu memang mama manja. Itu yang keluar ayat muntah tu. Kakak Mama Ros. Nasib baik aku tak ada. Tak ada. Tapi at least kita tu, macam bila kita nak at least, kita bagi tahu dengan dia dulu. Okey ke tak? Kalau dia agree, dan kita agree. Sama juga sebab bila kata dia pandang yang muntah kan. Memang itu ayat original yang kita keluar bila dia buat kata tengah tidur dengan baby. Kurang, kan? Dia memang minta tambah. Kalau mak boleh tak mak baby dia keluar dia suruh saya bayangkan sendiri dia macam ni tau. Saya rasa director ni dia mengkaji dalaman tau. Betul. So okay, saya dah lama lah member good friend darling. Norma is very soft spoken punya orang, is very lemah lembut. Tapi saya tahu dia ada seksi dalam diri dia, kan? Kan? Itu betul. Jadi betul. Rasa apa yang saya nampak itulah director nampak. Kak Ros dia seksa. Dia bukan seksa. Dia ada masuk jadikan duyung lah. Sebab saya rasa Mak Norma sesuai untuk watak Rohayu tu sebab dia pernah menang anugerah skin yang dia kongkek dengan QR dalam kebun sawit. Scene tu power tau. That's why disebabkan tu saya nak persona tu. Tapi dia ada persona lah. Tu. Dia ada persona yang benda ni dia kena buat dalam diri dia tu kena ada kan. Sebab kalau tak ada dia tak boleh lah. Tapi bagi saya lah, bagi saya, bagilah 10 perempuan muda kat depan saya. Ini saya, pandangan saya. And then bagi Norma, for me Norma is very sexy lah. Yeah. Tengoklah. Berapa lama pula menjanda. Dia ada level sebenarnya. Saya sebenarnya dibantu. Bapak berpeluk. Kau nangis tak? Suka tak? Wow, yes. Terus I keluar. Syawat. Betul.
Okey. Terus-terang saya beritahu sebelum nak buat adingan tu, Hairul ada tanya dengan saya. Dah, dia perasan pula. Pasal puji seksi tadi tu yang kemalas tu. Inilah dia, inilah type-type of janda. Dia puji sikit kau tengok dia melarat kat tepi dah. Sabar jap. Okay, Bob tenang eh, Mak? Kita sesama janda. Okay, saya sambung balik cerita tadi. Sebelum adegan itu dilakukan, Hairul ada minta izin dengan saya. Dia kata, Kak Angku boleh tak kalau syuting? Dia kata, berlakon peluk-peluk sikit, apa semua boleh. Saya kata, kenapa pula? Sebab aku tak tahu pula zaman sekarang orang tak boleh peluk-peluk. Sebab aku tahu yang aku berlakon, kita berlakon dengan seluruhnya. Seluruh jiwa raga kita. Sebab nama pun kita berlakon. Dan saya tak pernah ada satu level kata tak boleh sentuh, tak boleh gini. Itu kau punya pasal. Aku tak bercampur tu semua bergaduh pula kan. Jadi dalam diri saya, bila kita masuk saja gelanggang kan, saya diberi tanggungjawab untuk bekerja. Saya dibayar untuk bekerja. Kenapa saya tak buat dengan sepenuh hati saya? Saya dibayar tau. Saya kerja untuk cari rezeki bagi kepada anak-anak saya. Jadi why not kan? Ini janda masuk air lah. Kau diam. Kau pun gairah kan. Okay. Lepas tu saya kata, mana orangnya? Dia tunjuk, handsome pula. Elok dek. Jadi bila elok, akak pun nak lah. Kau janganlah bagi pecah rumah lemang yang tadi kopek. Memang taklah aku nak peluk. Kan? Ada pun, okey kak. Oh, okey. Okay. Kenapa tu okey? Tapi kau tak payah bagi dia dialog. Dia bagi dialog jahanam. Kau bagi dia senyum aja. Senang buat duit budak tu. Kan? Jadi kalau berdialog kan takut dia punya, sebab maklumlah kita form 5. Dia baru form 4. Nak ikan pula. Lepas tu, I pun cakap okey lah. Alhamdulillah budak tu pun bagi komitmen yang bagus. Dan bagi saya, saya lakukan itu adalah tanggungjawab sebagai seorang pelakon. Itu sahaja. Kalau yang lain-lain tu, diorang nak cakap apa, itu diorang punya pasal. Pedulikan mereka. Ya. Yeah. Contact number ambil lah budak tu. Okey, dah.